Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Eskavator. Eskavator merupakan alat yang digunakan dalam proses ekskavasi. Kini fungsinya meluas menjadi penggali serbaguna. Eskavator mengangkut material berupa tanah, batu, dan pasir ke dalam truk dengan jumlah yang banyak atau bisa membawanya dalam jarak dekat. Number 2. Grader. Motor grader atau grader termasuk alat berat yang dapat meratakan tanah dengan pisau panjangnya. Selain mengolah tanah, grader bisa dimanfaatkan untuk meratakan tanggul, menimbun kembali tanah galian, pemeliharaan jalan, atau membuat landasan pertama saat ingin mendirikan jalan raya. Bisa dikatakan kendaraan berat ini digunakan saat proses awal atau akhir dalam sebuah konstruksi. Number 3. Forklift adalah alat berat untuk mengangkut material dalam jarak dekat. Biasanya digunakan di gudang atau tempat penyimpanan besar. Forklift dioperasikan oleh roda, kemudi, dan kontrol dashboard. Peralatan ini sangat bagus untuk bongkar muat paket atau material berat. Liftnya dapat memindahkan material secara vertikal maupun horizontal. Number 4. Diesel hammer. Diesel hammer atau palu diesel adalah alat besar yang fungsinya untuk memalu tiang panjang ke tanah dengan sangat dalam. Tiang-tiang besar ini dipalu olehnya untuk keperluan membangun pondasi bangunan besar yang bertingkat seperti jembatan, dermaga, dan sebagainya. Memiliki mesin diesel dan berbahan bakar solar. Number 5. Crane tower. Crane atau mesin derek biasa digunakan untuk mengangkut dan mengangkat material saat pembangunan atau timbunan material ketika bangunan dihancurkan. Ia kuat mengangkut beban yang amat berat bagai tangan manusia. Crane terdiri dari susunan besi yang kemudian di atasnya dipasang mesin yang mampu bekerja layaknya tangan manusia. Number 6. Batching plant. Batching plant merupakan alat berat untuk mencampur bahan baku beton siap cor. Material seperti semen, pasir, air, batuan split, dan tambahan lainnya dicampur adukan ke dalam alat ini, kemudian dibawa oleh mixer truck dan diantar ke tempat tujuan pengecoran seperti jalan, gedung, jembatan, bendungan, dan lain-lain.